Daftar lengkap nama-nama pemain sinetron Preman Pensiun Nanam. Reina Isabel sebagai pemeran Regina. Reina Isabel telah sukses menjadi tokoh baru di sinetron Preman Pensiun 6 sebagai pemeran Regina. Reina Isabel juga pernah dikabarkan menjadi salah satu aspri pengacara ternama Indonesia dan kini dia sukses sebagai pemain sinetron. Iki Kuclu sebagai pemeran Denny. Iki Kuclu telah berhasil mencuri perhatian penonton sejak dia ikut bergabung membintangi sinetron Preman Pensiun 4. Sebelum namanya seterkenal sekarang, sang aktor Iki Kuclu berjuang untuk mengikuti casting hingga sukses berkarya. Inka Putri Pratiwi sebagai pemeran Feni. Inka Putri Pratiwi merupakan seorang pembalap Indonesia yang sukses menekuni dunia balap motor di ajang road race. Inka Putri Pratiwi kini sukses menjadi membintangi sinetron Preman Pensiun 6 dan dia juga menyukai olahraga sepak bola. Putri Jiani sebagai pemeran Irin. Karir Putri Jiani tengah naik daun di dunia hiburan semenjak dia bergabung di sinetron Preman Pensiun 6 sebagai Irin. Sebelum karirnya melejit di dunia akting, Putri Jiani sudah pernah berakting di webseries berjudul Live With My Kitos. Yu Jeng Handsome sebagai Kang Endai. Yu Jeng Handsome ikut bergabung membintangi sinetron Preman Pensiun 6. Suami dari Eva ini sukses setelah dikenal mulai menjalani karirnya lewat acara program televisi Opera Panjapa sebagai pemain musik dan program televisi ini talkshow. Yosua Thomas sebagai pemeran Taslim. Yosua Thomas sukses memerankan tokoh Taslim keponakan Kang Murad lewat sinetron Preman Pensiun 6. Yosua Thomas punya kemampuan bela diri dan sang aktor berbakat pernah ikut membintangi FTV berjudul Preman Pensiun Sang Juara. Jainal Abidin sebagai pemeran Raymond. Jainal Abidin sukses membintangi sinetron Preman Pensiun 5 dan juga sinetron Preman Pensiun 6 sebagai pemeran Raymond. Jainal Abidin memerankan tokoh preman dengan memiliki sebuah julukan Rindu Order dan aktingnya juga tampil memukau. Eko Oray sebagai pemeran Mawardi. Aktor Eko Oray sukses menjadi salah satu pemain sinetron Preman Pensiun yang mencuri perhatian penonton. Eko Oray juga sukses berperan di sinetron Awas Banyak Copet, film Bike Boys, dan namanya cukup populer di media sosial Instagram. Melga Septrida sebagai pemeran Bubun. Melga Septrida telah sukses berkarir di dunia akting lewat perannya sebagai bos Bubun penguasa terminal di sinetron Preman Pensiun. Melga Septrida juga ternyata memiliki keahlian bela diri dan namanya cukup populer di media sosial Instagram. Diki sebagai pemeran Aos. Diki telah sukses mencuri perhatian penonton sejak beradu akting dengan tokoh Regina yang diperankan oleh artis Reina Isabel di sinetron Preman Pensiun 6. Penampilan akting Diki sudah mencuri perhatian di sinetron Preman Pensiun 4. Dian Karyana sebagai pemeran Willy. Dian Karyana sukses mencuri perhatian penonton sejak membintangi sinetron Preman Pensiun 4 sebagai pemeran Willy dan aktor Dian Karyana telah sukses beradu akting dengan pemeran Sylvia yang diperankan oleh artis Angelica Simperler. Handi Setiana sebagai pemeran Yayat. Handi Setiana sudah terjun ke dunia akting lewat sinetron Preman Pensiun 5 dan Handi Setiana kembali memerankan tokoh Yayat di sinetron Preman Pensiun 6. Selain sukses berakting, aktor Handi Setiana ternyata memiliki suara bagus. Keput sebagai pemeran Jack. Keput telah sukses mendapat sorotan penonton lewat perannya sebagai Jack di sinetron Preman Pensiun 6. Keput juga populer di media sosial Instagram dan aktor Keput ternyata memiliki keahlian dalam bermain alat musik yaitu gitar. Isya Sumarni sebagai pemeran Emak. Isya Sumarni telah sukses menjalani karirnya sebagai aktris lewat sinetron yang berjudul Preman Pensiun dan film Preman Pensiun. Isya Sumarni menampilkan akting yang cukup memukau di sinetron Preman Pensiun dan telah menuai pujian penonton. Muhammad Sandy Ilham sebagai pemeran Roy. Muhammad Sandy Ilham langsung sukses mendapat sorotan penonton lewat perannya sebagai Roy di sinetron Preman Pensiun 6 dan pemeran Roy diceritakan berpacaran dengan pemeran Eneng yang diperankan oleh artis Safira Maharani. Ilham Faturrahman sebagai pemeran Budi.
Ilham Fathurrahman sudah pernah membintangi sinetron Preman Pensiun 5 dan kembali sukses memerankan tokoh Budi di sinetron Preman Pensiun 6 sebagai anak buah Raymond atau Raymond Squad, dan dia juga ahli bela diri tarung derajat. Uki Sutisna sebagai pemeran Ajun. Uki Sutisna sukses menjalani karirnya di dunia hiburan sejak ikut membintangi sinetron Preman Pensiun. Uki Sutisna bersama Eko Oray sukses menjadi sorotan penonton sejak mereka terpesona melihat sosok tokoh Yasmin di sinetron Preman Pensiun 5. Denrik sebagai pemeran Eman. Denrik telah sukses memerankan tokoh sebagai Eman lewat sinetron Preman Pensiun 4, sinetron Preman Pensiun 5, dan sinetron Preman Pensiun 6. Denrik menyukai olahraga sepak bola dan kerap membagikan potret momen di medsos pribadinya. Hari sebagai pemeran Apit. Hari sudah pernah membintangi sinetron Preman Pensiun 5 dan kini sinetron Preman Pensiun 6. Hari memiliki keahlian bela diri tarung derajat dan sudah sukses untuk meraih medali lewat olahraga tarung derajat di Porda Jabar 2018. Vina Verina sebagai pemeran Esi. Vina Verina cukup terkenal di dunia seni peran lewat perannya sebagai Esi di sinetron Preman Pensiun. Vina Verina juga sukses membintangi sinetron Kejebak Kawin yang dibintangi juga oleh artis muda Ersia Aurelia dan Iyang Darmawan. Andri Rahmat sebagai pemeran Sukanta. Andri Rahmat sukses memerankan sosok tokoh Sukanta lewat sinetron Preman Pensiun yang bekerja sebagai pegawai Kang Mus di pabrik Kecimpring Family. Andri Rahmat kini sudah terkenal dan sudah punya belasan ribu pengikut di Instagram pribadinya. Iyang Putri sebagai pemeran Ce Mumun. Iyang Putri sukses memerankan tokoh Ce Mumun di sinetron Preman Pensiun dan sama tokoh Sukanta yang bekerja sebagai pegawai Kang Mus di pabrik Kecimpring Family, dan dia membagikan potret momen bersama dengan pemeran Irin di Instagramnya. Nining Yuningsih sebagai pemeran Ce Edo. Nining Yuningsih cukup terkenal lewat kesuksesannya dalam memerankan sosok tokoh Ce Edo di sinetron Preman Pensiun. Nining Yuningsih sukses membintangi sinetron Kun Anta, Mendadak Santri, dan web series Antare sebagai tokoh Bibi. Adon sebagai pemeran Otang. Adon sukses menjadi salah satu pemeran yang namanya melejit lewat sinetron Preman Pensiun sebagai pemeran Otang. Adon tidak hanya sukses berbakat di dunia akting, namun sang aktor Adon ternyata memiliki bakat di dunia olahraga BMX. Nandi Juliawan sebagai pemeran Encuy. Nandi Juliawan sudah dikenal sejak dia membintangi sinetron Preman Pensiun 4, sinetron Preman Pensiun 5, dan sinetron Preman Pensiun 6. Nandi Juliawan juga tidak hanya sukses berkarir sebagai aktor, namun sukses berkarir sebagai host. Dadan Rustian sebagai pemeran Komandan Agus. Dadan Rustian telah sukses mencuri perhatian penonton lewat aktingnya yang tampil memukau lewat sinetron Preman Pensiun 5, sinetron Preman Pensiun 6 sebagai pemeran Komandan Agus, dan karir Dadan Rustian sukses melejit di dunia akting.